saya mengajak kepada pemirsa sekalian untuk terus mengasah diri menjadi bagian ya dari kepemimpinan yang amanah, agar kita semua bisa meraih tujuan bersama-sama dengan cara kita terlibat aktif di dalam komunitas kita, di dalam orang-orang di sekeliling kita, begitu ya, agar kita nanti sebagaimana Ustadz Asa kemukakan bisa berperan dalam kemanfaatan. Jadi ini relevan sekali dengan pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 143 begitu ya. Untuk kita terlibat aktif di dalam hidup bermasyarakat, baik ketika kita menjadi pemimpin ataupun menjadi orang yang dipimpin begitu ya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatal litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami menjadikan kalian semua ummatan wasata, gitu, menjadi umat yang pertengahan gitu ya. Wa takunu syuhada'a 'alan nasi, sehingga kalian semua, kita semua menjadi saksi gitu ya di antara semua manusia. Ini saya memahami bahwa ini adalah pesan Allah untuk kita mau melibatkan diri di dalam lingkungan sosial di sekitar kita, baik kita sebagai pemimpin ataupun sebagai orang yang dipimpin, agar kita terus bisa mengasah diri untuk mengasah kemampuan kita untuk lebih bermanfaat dan menjadikan umat yang terbaik bagi seluruh alam semesta.